Wakil Bupati Morowali Dr. Haji Najamuddin SAG SPD MPD menghadiri zikir akbar sekaligus memberikan ceramah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah pada Selasa 18 Oktober tahun 2022. Kegiatan yang mengusung tema meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal pribadi yang unggul diawali dengan pembacaan zikir akbar. Turut menghadiri Kepala Sekolah SMA Al-Hayrat Kolonofil dan SAG, para kades sekecamatan Bungku Timur, Babinkamtibmas Bungku Timur, Kepala Sekolah sekecamatan Bungku Timur, Ketua Komite dan Pengurus SMA Al-Hayrat Kolono, Wiya Desa Kolono, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para murid. Dalam laporannya, Kepala Sekolah SMA Al-Hayrat Kolonofil dan SAG mengatakan bahwa acara ini merupakan partisipasi dari siswa-siswi SMA Al-Hayrat Kolono sebagaimana tertuang dalam program OSIS. Di kesempatan ini, Wapuk Morowali Haji Najamuddin memberikan ceramah hikmah maulid tentang ilmu dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjelaskan bahwa ilmu merupakan pengetahuan suatu bidang yang didasari dengan kebenaran, sedangkan akhlak merupakan satu sikap yang dilakukan secara sengaja lahir dari jiwa manusia. Haji Najamuddin menjelaskan bahwa diwajibkan pula atas seseorang muslim mempelajari ilmu yang dibutuhkan dirinya sekarang ini dan juga ilmu yang dapat diamalkan kapan saja dan di mana saja. Ia mengatakan keutamaan akan ilmu ini seyogyanya dapat menjadikan setiap muslim senantiasa bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang juga dibarengi dengan akhlakul karimah. Apa yang disebut dengan pengetahuan? Pengetahuan adalah informasi dari sesuatu yang belum teruji kebenarannya. Jadi pengetahuan. Ada kata-kata diuji. Jadi sesuatu bisa bernilai kebenaran apabila diuji. Apa yang tidak diketahuinya? Kenapa kita membaca? Karena kita tidak tahu. Sesuatu yang kamu tidak pahami, maka kau harus belajar membaca agar kau pintar. Kurikulumnya di situ. Orang sekolah karena apa tidak diketahui. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi di situ allama bil qalam allamal in Jadi kita mau tahu harus kata sekolah, kata pebasa, kemudian muburi. Itu di dalam surah Al-Alaq jelas. Usai ceramah dilanjutkan dengan penilaian bunga maleh oleh Wiya Desa Kolono.